bersama dengan kegiatan Lustrum ke-11, Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro menyalurkan bantuan kepada mahasiswa dan masyarakat Tembalang yang terdampak pandemi COVID-19. Dana bantuan yang diberikan ini berasal dari para alumni Teknik Kimia. Teknik Kimia Peduli yang merupakan bagian dari kegiatan Lustrum ke-11 Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro memberikan bantuan berupa sembako dan biaya hidup. Dananya berasal dari para alumni Teknik Kimia yang dikumpulkan sejak pertengahan Mei 2020. Tercatat ada 44 mahasiswa penerima bantuan berupa biaya hidup. Mereka dinilai layak menerima bantuan karena sejak dinyatakan pandemi, mereka tetap bertahan di kos. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh perwakilan alumni Teknik Kimia kepada perwakilan mahasiswa penerima bantuan. Sedangkan bantuan sembako diberikan kepada 16 tenaga kebersihan Departemen Teknik Kimia dan 100 warga Kelurahan Tembalang dengan latar belakang pekerjaan seperti pekerjaan serabutan, kuli bangunan, dan penjual keliling. Bantuan untuk warga sekitar kampus Undip diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Profesor Agung Wibowo kepada Karang Taruna Kelurahan Tembalang. Kita mencoba untuk sadar terhadap lingkungan, dalam arti kita berbagi pada saat kita kena COVID pandemi yang sangat berat buat masyarakat, sehingga tadi disebutkan programnya adalah salah satunya memberikan bantuan buat mahasiswa yang tidak bisa pulang berupa living cost, serta buat para masyarakat yang tinggal di sekitar kampus. Dan ini menjadi sangat strategik karena memang kita adalah bagian dari masyarakat sekitar. Jadi kita bisa, alhamdulillah, bisa tumbuh di sini, bisa belajar dengan baik di sini, bisa melakukan penelitian di sini karena masyarakat sekitar juga mendukung kita. Nah, ini menjadi salah satu yang sangat positif. Ya, makasih. Acara Teknik Kimia Peduli ini dihadiri oleh Ketua Departemen Teknik Kimia Dr. Suherman, Ketua Lustrum 11 Teknik Kimia Profesor Istadi, Penanggung Jawab Kegiatan Insinyur Agus Hadiarto, Perwakilan Alumni Teknik Kimia Insinyur Nur Rahati, Karang Taruna Kelurahan Tembalang, Perwakilan Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, dan Perwakilan Mahasiswa Penerima Bantuan. Tim Liputan, Undip TV.